Selamat datang di channel YouTube kami Reva Official. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan berita yang terbaru dari channel YouTube kami Reva Official. Mari kita simak bersama-sama. Kemesraan kembali diperlihatkan oleh Hari Putra dan Putri Isnari baru-baru ini. Kali ini potret mesra keduanya ditunjukkan saat hadir di suatu acara yang diisi oleh Harput. Diketahui penyanyi jebolan DA, satu panggung pada konser yang digelar Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022, malam, di Cimahi, Bandung itu. Tak hanya mereka, ada teman-teman yang lain-lainnya seperti Vildan, Gunawan, Faul, Danang, Ridwan, Rani, Lesti Kejora, Fitri Karlina, Eri Zusan, Rara, Selfie, Nia, dan Meli yang juga turut memeriahkan acara tersebut. Namun, dari semua bintang tamu, hanya Hari dan Putrilah yang membuat penonton histeris. Pasalnya banyak warganet dan masyarakat yang mendoakan keduanya untuk bisa memiliki hubungan lebih. Tak ayal, saat mereka kompak menyanyi hingga berpeluk mesra langsung berhasil membuat riuh penonton. Keduanya tampak membawakan lagu, Pecah Seribu, sambil menari santai, keduanya mesra bagaikan sepasang kekasih. Hari hadir dengan gaya pakaian santai seperti ciri khasnya, hanya kaos dan celana jeans panjang. Sedangkan Putri dengan dress mini membuat penampilannya bak anak remaja. Dalam video yang diunggah dalam story Instagram Putri Isnari, ia terlihat sedikit ragu bahkan berkali-kali tersenyum tersipu malu saat menari berdua dengan Hari Putra. Namun Hari tetap santai menari menyesuaikan irama gerakan tubuh penyanyi jebolan lidah tersebut. Hingga pada bagian terakhir lagu Pecah Seribu itu, keduanya terlihat saling berpelukan mesra. Tak hanya teman-temannya yang hadir di sana, kemesraan mereka juga membuat warganet heboh melalui tanggapan yang beragam. Melalui channel YouTube yang mengunggah video keseruan keduanya, warganet ramai berkomentar. Warganet meminta agar keduanya segera menikah agar tidak sembarangan berpelukan tanpa status. Meskipun demikian, banyak juga warganet yang bahagia melihat kemesraan keduanya dan mengakui mereka memang serasi. Udah nikah aja deh timbang peluk sana, peluk sini, tulis salah satu netizen. Serasi banget, gayanya, suaranya, orangnya, semoga langgeng ya, timpal lainnya. Hari dan Putri klop banget, enggak bosan deh liatnya, seru lainnya. Sebelumnya, Putri dan Hari mulai diisukan dekat saat menjadi juri di ajang pencarian bakat aksi 2022, keduanya sering terlihat bersama di sana. Namun, setelah berakhirnya program acara tersebut, keduanya sudah jarang mengunggah kebersamaan mereka di media sosial. Baik Putri atau Hari terlihat sibuk dengan kesibukan masing-masing. Hal itu ternyata membuat penggemar mereka merasa sedih karena jarang melihat interaksi Hari dan Putri di media sosial. Namun baru-baru ini keduanya kembali menghebohkan media sosial saat Putri mengunjungi rumah baru Hari Putra. Tak sendiri Putri ditemani oleh saudaranya. Keduanya tampak mengunjungi ruangan di rumah Hari Putra yang sudah diubahnya menjadi studio musik dan bengkel barunya. Seperti diketahui, Hari Putra memang baru-baru ini menyebut dirinya sedang sibuk pindahan rumah. Hal ini dia ungkap dalam YouTube channel Hari Putra, Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022. Gue baru pindahan, makanya sudah jarang buat video dari kemarin-kemarin. Tapi karena pindahan gue jadi banyak ruangan baru, ungkap Hari. Salah satunya adalah ruangan ini yang bakal gue bikin jadi ruangan untuk bikin hal-hal unik, lanjutnya. Ruangan bengkel tersebut berfungsi sebagai ruangan di mana Hari Putra berkarya dan membuat segala perabotan yang ia butuhkan. Lebih lanjut, Hari Putra juga menyebut dirinya lebih senang berada di ruangan tersebut. Pasalnya, ia menjadi bebas untuk berkarya dalam ruangan tersebut tanpa takut mengganggu orang lain. Sedangkan studio musik miliknya, sebagai tempat Hari Putra untuk menghasilkan karya-karya musik yang sudah membesarkan namanya di dunia entertainment tanah air.
Sontak saja unggahan Putri Isnari yang sedang berada di rumah Hari Putra tersebut membuat netizen heboh.